ceweknya ganteng apa cantik? Cantik. Kalau ganteng bukan cewek. Kalau dulu sih 2000, sekarang turun dari 1600. Turun ya? Iya. Kali kan ada ya. 200 dikalikan berapa? Ya dulu dikali 2000 gampang. 200 sudah jadi 400. Ayo kita lihat stylenya, untuk detailnya gimana memutarnya, bagian belakang, bagian samping, bagian atas mungkin ya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Tahu kayak gimana dari belakang. Halo guys, berjumpa lagi dengan Laren Jenar Barber untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya sahabat-sahabat Laren dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang terbaik, amin. Ngobrol-ngobrol lagi sama Laren Jenar Barber guys. Untuk kali ini ngobrolnya sama pelanggan yang satu ini. Laren tuh gak kelihatan ya. Mas, ini namanya potongan apa ini mas? Stylenya apa mas? Wah, ini tidak tahu ini. Menurut ini yang suka potongnya saja ini. Oh gitu ya? Potong asal bentuk yang potong aja ya. Tapi nggak tahu ini potongan apa. Stylenya nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau menurut Loren ini stylenya ini style harajuku. Kali ya? Harajuku, tahu style harajuku? Kayak itu Keiji. Wow, saya masuk itu dari Jepang ya. Iya. Ini Loren bersih-bersih ini, kening perlu dibersihkan, soalnya habis potong. Kalau boleh tahu rumahnya di mana? Di Pekuwon, Bangkal, Mojokerto. Ya. Sudah lama jadi pelanggan Loren. Sudah lama. Dari kecil. Wow. Dari kecil. Dari kecil. Iya. Ya. Ini kenapa Loren kamera guys? Karena stylenya sedikit memang lebih apa ya? Stylenya stylish banget, agak ekstrim juga. Kalian bilang ini gayanya gaya harajuku yang pernah Loren ambil tuh. Tapi sekarang rambut Loren gondrong. Nggak kayak gini lagi. Tapi sebenarnya itu di Loren masih kepingin kayak dulu lagi. Kemarin tanya nomor, potong kayak yang kapan itu loh yang tidurnya habis katanya kayak gitu. Loren disuruh potong kayak gitu lagi, tapi males. Pengennya kayak gini. Nanti kita lihat ya setelah ini ngobrol-ngobrol aslinya detailnya kayak gimana gitu loh maksudnya. Udah kerja mas? Sudah. Kerja di mana? Di JNT Express. Di JNT Express. Express. Sudah nikah belum? Belum. Katanya cewek ya, belum? Sudah. Udah punya cewek? Sudah. Wow. Ceweknya ganteng apa cantik? Oh cantik. Oh cantik. Kalau ganteng bukan cewek namanya. Namanya apa? Jomo. Jadi ya. Ganteng itu cowoknya yang ganteng. Yang ganteng maksudnya kayak gitu loh. Iya. Iya. Udah lama kerja di apa? Di NT Express gitu? Baru sih. Cuma masih setahun. Setahun lumayan. Namanya siapa? Bayu. Oh. Bayu Aji. Bayu saja. Bayu saja. Oh, namanya Bayu saja. Saja. Itu terusannya. Bayu saja. Bayu saja. Bayu saja. Ya. Masih tetap ingin kerja di situ. Kayaknya sih untuk sementara masih. Iya. Dan kalau nggak pingin gitu, mungkin saya share ini, saya viralkan ini. Ya tahu itu kasarnya. Dulu sekolah di mana? SMK Mojoanyar. SMK Mojoanyar gitu ya. SMP? SMP Negeri 1. Negeri 1. Ya, kamu fuckboy? Enggak lah. Fuckboy. Kali ada yang kayak gini, potong aja kayak gini deh. Loren kayak gini, ada yang lebih lagi, style-style. Loren sebenernya suka sih, style-style kayak gini. Loren juga kayak kita sama style ini.
Bar walaupun barbernya Loren itu di gimana ya? Hahaha. Tapi orang Loren suka stylish, suka apa ya? Lihat-lihat stylish dari Korea, Jepang, dari mana-mana, dari luar-luar gitu ya. Nyontek selalu nyontek stylish dari luar. Berarti Loren terapkan di barbernya Loren itu. Itu hasilnya kayak gimana? Biasanya puas atau kurang puas atau gimana? Nggak puas. Sangat ya? Iya, sangat ya? Nggak, artinya nanti kurang puas di jalan. Nggak. Dulunya kesini, apa informasi apa? Tahu sendiri ya? Informasi ya? Dari teman gitu? Dari saudara. Langsung bisa lalu gitu ya? Iya. Apa ya? Makanya gitu. Kalian viral di sini guys, sekitaran tempatnya Loren, Loren itu viral. Gak tahu kalau menurut kamu, tapi kalau menurut Loren, Loren itu viral. Loren kan kemana-mana selalu dipanggil bang, bang, terkenal. Iya, itu sampai heran. Iya, kemana-mana selalu dipanggil orang, dipanggil mas kapan tuang aja. ya biasa kalau pulang kerja atau berangkat kerja itu berapa pagi? Kalau berangkat jam 6 berangkat. Istirahat? Istirahatnya jam 12. Pagi sampai jam 12 siang istirahat? Belum enggak, kan berangkat jam 6 yeah. Terus sampai sana sortir yeah. Terus berangkat race pertama. Paling race pertama jam 10 itu sudah selesai. Habis itu kembali lagi ambil race 2. Mungkin race 2 bawa ala kadarnya mungkin sedikit lah. Biasanya jam 12 kurang udah selesai. Terus istirahat, pulang kalau bisa. Terus nanti jam 2:30 kembali dari ke kantor. Setelah itu kirim mungkin jam berapa? Jam 4 lah paling lama udah pulang sampai rumah. Sore. Sore. Sampai rumah. Sudah. Sampai ini paket berapa ratus paket? Tergantung. 100 paket habis. Tergantung orang yang beli. Iya. Soalnya kan cuma pegang 2 desa. 2 kelurahan apa 2 desa? 2 desa, 6 kelurahan. 2 desa 6. 2 desa 6 dusun. Ya. Paling sedikit. Paling banyak berapa? Paling banyak kalau pas ada promo Shopee biasanya sih sehari bisa sampai 200. Kalau dulu 2000, sekarang turun jadi 600. Turun ya? Iya. Tapi kan ada guys. 200 berapa? 20. Kalau dapatnya, habisnya berapa? Kalau yang maksud kan ya? Iya. Sudah 800. Kali kan 60. Udah ada file. Iya. Kalau dulu dikali 2000 gampang, 200 sudah jadi 400. Oh. Kalau dulu, kalah ini ya. Oke, okay. Ayo kita lihat stylenya untuk detailnya, gimana memutarnya, bagian belakang, bagian samping, bagian atas mungkin ya. Oke, okay, mari kita lihat bareng-bareng, tahu kayak gimana dari belakang. Ini style kalau dari samping guys, kita mundur dikit ya. Coba kita putar ke arah belakang pelan-pelan ya. Ini Loren menggunakan kamera HP tapi kamera depan bukan kamera belakang. Jadi Loren juga agak sulit ngambilnya. Ini untuk bagian belakang. Menunggu dikit tuh. Ya. Oke, ini style arah kiri namanya. Mungkin kita lihat ada apa ini. Lihat garis-garis ini apa ya. Ada skin. Ada apa skin apa hair tato. Hair tato ganti. Dia pantul agak berani. Gak apa-apa mas ya. Dikasihnya itu di kantor apa ya. Yang nah, bentuk kerjanya bagus ya. Cepat. Oke, keren. Kita lihat dari dekat udah. Udah.
Jadi kembali ke sekali lagi powernya. Hasilnya style Harajuku dari Loren Jenner Barber untuk Mas Bayu Aji tadi. Oh, Bayu saja. Oke, Loren akhiri konten kali ini. Kontennya cuma ngobrol-ngobrol aja sama pelanggan. Buat kesan nanti mungkin sampai kapan, mungkin dia sampai tua. Dan uploadernya ini masih ada, tersimpan di YouTube-nya Loren. Oke, Loren akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir di kontennya Loren Jenner Barber. Mudah-mudahan jasa baik Anda terbayar mahal atau dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Good luck. Let's go.